warahmatullahi wabarakatuh Mari dimulai Bismillahirrahmanirrahim Masih tentang riba Mungkin ada pertanyaan dari brosur Ada beberapa pertanyaan dari brosur Di halaman 2 Hadis yang di atas Ini pertanyaannya banyak apa sedikit? Ya, agak banyak Agak banyak <tuh> ya mudah-mudahan bisa terjawab dan bisa diselesaikan Yang bisa saya jawab akan saya jawab Yang tidak bisa kita tunda Oke baik mari Berusul halaman 2 bagian atas An Abi Sa'idil al Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Az-zahabu bil-zahabi wal fizzatu bil fizzati wal burru bil burri was sya'iru wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin ya bi yadin faman zada awis tazada arba al akhidu wal mu'ti fihi sawaun rawahu muslim Dari Abu Said Al-Khudri ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum yang bagus dengan gandum yang bagus, gandum yang biasa dengan gandum yang biasa, kurma dengan kurma, garam dengan garam yang sepadan dan secara kuntan Barang siapa yang menambah atau minta ditambah, maka sungguh ia telah berbuat riba, baik yang minta, baik yang meminta, maupun yang memberi. Padanya adalah sama, hadis riwayat Muslim. Pertanyaan: "Dalam jual beli buah, kadang-kadang pembeli minta ditambah." Kurang anget, dan dengan nada memaksa sehingga penjual menambahnya dengan perasaan anyel atau kurang ikhlas. Apakah penjual juga berbuat riba? Ya, berbuat anyel itu tadi. Iya, nah. ya, nah. kalau buah itu tidak termasuk komoditas ribawi. Maka kalau yang beli minta ditambah ya tergantung penjualnya mau nambah apa tidak. Mungkin anjel karena sebelum beli sudah ngicipi sampai warek. Yeah. Tanya-tanya sambil detail detail gitu toh. Mungkin sing diicipi ada sekilo sendiri itu mungkin. Nah, kemudian penjualnya akhirnya nambahi dengan anyel ya dapatnya anyel itu kalau mau nambah ya, beri tambah dengan penuh keikhlasan ada pahala di situ tapi naik anyel wes kelong buai nggak dapat pahala tambah anyel nah kata nabi di sini Faman zada awista zada fakot arba itu maksudnya yang minta ditambah yang nambah atau yang minta ditambah itu dalam hal barang-barang ribawi kan sebelumnya disebutkan oleh Nabi di situ adhabu bidzahabi berarti emas yang pertama termasuk barang riba kemudian walfitdo bilfitdo perak itu termasuk barang ribawi walburu bilburi gandum kualitas baik kalau di kita beras kualitas baik wasyairu bisyairi gandum kualitas biasa kemudian watamru bitamri kurma itu termasuk barang ribawi wal milhu bil milhi garam itu juga termasuk komoditi ribawi terhadap enam jenis ini faman zada awista zada fakot arba wal akhid al akhid wal mu'ti fihi sawaun yang menambah dan minta ditambah fakot arba dia telah melakukan perbuatan riba. Al-akhid yang mengambil atau minta tambahan wal mu'ti yang menambah fihi sawa, sama saja. Ini terkait barang-barang ribawi. Kalau buah tadi tidak termasuk dalam komoditi riba. Nah, ya, kalau pembelinya minta ditambah ya tergantung penjualnya tinggal mau apa tidak kalau mau ya mau kalau tidak ya jangan mau nek wani ojo wedi wedi nek wedi ojo wani wani nggak mau tapi memberi akhirnya anyel sudah kurang buahnya tambah anyel ya, maka kalau memberi beri saja dengan penuh keikhlasan sehingga ada pahala di situ. Ya, ada lagi. Saya pernah tukar menukar ternak saya, yakni mentok. Yaitu dua mentok kecil umur kurang lebih dua bulan. Saya tukar dengan mentok dewasa sekitar 7 sampai 8 bulan. Kami sama-sama ridho. Catatan, pada masa itu mentok saya tadi nilai jualnya lebih tinggi dari mentok yang saya tukar tadi apakah yang saya lakukan itu termasuk riba ada enggak mentok di situ nah, enggak ada enggak ada maka silahkan boleh itu bukan barang riba ya ada lagi Mohon penjelasan tentang penangguhan apa sama dengan kredit Ustaz? Penangguhan dengan kredit itu beda. Kalau kredit itu namanya bayun bitaksit itu kredit. Kalau penangguhan tempo itu namanya bayun bitamanil ajil nah, itu tempo ya tentu beda antara taksit dan tempo kalau taksit itu kan kredit jadi kalau kontan misalkan harganya satu juta namun tidak punya secara cash jual beli secara kontan tidak punya bisanya dengan cara kredit mungkin setahun atau dua tahun sehingga jadinya menjadi 2 juta harganya karena kredit ini sah dalam jual beli taksit itu sah selama yang diperjual belikan itu barang-barang yang memang tidak dilarang dalam agama selama akadnya itu diikat dengan prinsip syariah. Dalam jual beli itu murabahah misalkan. Namun di situ ada taksit, ada kreditnya. Lembaga keuangan secara cash membeli kepada dealer misalkan. Nah, kita nasabah membeli pada lembaga tadi secara kredit itu saling menguntungkan. Nah, kalau bayar tempo, harganya sudah disepakati. Ini harga satu juta. Nanti ya, tak bayar tempo. Penjualnya juga, juga sepakat tempo selama satu bulan candak kulak nah, itu istilahnya candak kulak jadi diberi barang tetapi bayarnya tempo diberi bayar apa barang dulu kemudian dijual setelah datang temponya dibayar pada yang memberi barang tadi itu namanya bayar tempo kedua-duanya diperbolehkan Selama yang dijual, barang yang memang tidak haram dan memang ada prinsip-prinsip syariatnya. Ya, ada lagi. Saya sering membeli garam atau tepung dengan cara hutang, jadi pembayaran selang satu atau dua hari kemudian dengan tunai. Apakah ini termasuk larangan dalam? hadis-hadis tersebut. Membeli tepung diutang sih gitu. Ya, bayarnya selang satu atau dua hari kemudian baru dibayar dengan tunai. Fa idhaktalafat hadhil asnafu fa biu kayfashitum idhakana yadan biadin. Coba hadis yang pertama itu Adzabu bil dzabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bis syairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawaan bi sawain yadan bi yadin Hati salaman pertama an uba data kola mitikola qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri was sya'iru bis shairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaan bi sawain yadan bi yadin fa idza ikhtalafat asnafu fa bi'u kai fasitum idza kana yadan bi yadin rawahu muslim dari Ubadah bin somit Ia berkata, Rasulullah <tuh> sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum yang bagus ditukar dengan gandum yang bagus, gandum biasa ditukar dengan gandum biasa, kurma ditukar dengan kurma dan garam ditukar dengan garam" sepadan dan sama dan serah terimanya pada saat itu juga apabila jenisnya berbeda maka jualah sekehendak kalian asalkan dengan tunai dan serah terima langsung Faidah asnaf, fabiu yadan Jadi rupiah dengan tepung itu jenisnya sama atau beda? Beda. Ya. Jenisnya beda. Maka boleh jual beli. Kita membeli tepung dengan rupiah, dengan catatan, ya, dan biadin. Itu dengan tunai. Dengan tunai dan serah terima. Lah bagaimana kalau bayarnya dua hari lagi, tiga hari lagi, maka pada saat akad itu ada kobdus saman, ada harga yang memang sudah disepakati. Sehingga nanti misalkan dua hari lagi harga tepung naik. Kemarin dua hari yang lalu Misalkan harganya masih 10 10.000 Dua hari lagi naik menjadi 15.000 misalkan Maka yang beli tadi bayarnya tetap 10.000 Tidak bisa 15.000 Per sing dodol raisa kulak ya urusannya Maka adanya kobdus saman jadi harga itu sudah disepakati. Dengan beli tepung, harganya disepakati, bayarnya tiga hari lagi terlepas nanti naik harganya, jadi kan tetap bayar sepuluh ribu. Tidak boleh. Oh sekarang karena harga tepungnya naik, maka ini gue raulah. itu urusannya penjual karena kemarin harga sudah disepakati. Nah, kalau itu tidak mengapa adanya kobdu Taman itu. Nah. Tapi kalau tukar menukar itu harus sama. Kalau jenisnya sama harus sepadan harus sama. Timbangannya jenisnya itu harus sama timbangannya. Enggak boleh beda. Satu kilo harus dengan satu kilo tepung satu kilo harus dengan tepung satu kilo kemudian tetapi kalau beli dibayar tiga hari lagi empat hari lagi konsekuensinya memang harga disepakati kemudian sesudah itu kalau harga naik kita tetap bayar sesuai dengan harga yang memang telah disepakati ya ada lagi hadis salaman tiga an apil min hali ba asyari kun li warikon binasi aten ilal mausimi au ilal haji faja ilaiya fa akhbaroni haza amrun la yasluhu kola qad bi'tuhu bisuki falam tun <tik> kiruza ahadun tul baro abna azibin fasa'al tuhu Faqala Kodiman Nabi sallallahu alaihi wa sallama al-madinata wa nahnu nabi'u hazal Faqala Maka na yadan biyadin falabak sabi. Wa na nasi'atan fahuwa riba Wakti zaitabna arkoma fa'innahu a'zomu tijarotan minni fa'ataituhu fasa'altuhu faqala misla zalika rawahu muslim dari Abu Minhal ia berkata ada seorang temanku menjual perak dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan hingga satu musim atau musim haji lalu ia datang kepadaku memberitahukan hal tersebut mendengar hal itu aku berkata itu suatu perkara yang tidak baik Lalu ia berkata Tetapi saya telah menjualnya di pasar Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari hal itu Kemudian saya datang kepada Al-Barok bin Azib Menanyakan hal itu lalu, lalu ia berkata Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah Kami biasa melakukan jual beli seperti ini Beliau pun bersabda Jual beli selama dilakukan dengan kontan Maka hal itu tidak dilarang Sedangkan jual beli yang pembayarannya ditangguhkan Maka yang demikian itu adalah riba al barok bin Azib berkata Datanglah kepada Zaid bin Arkom Karena ia perniagaannya lebih besar daripada perniagaan saya Lalu aku, yakni Abu Minhal, pergi menemui Zaid bin Arkom untuk menanyakan hal itu. Ternyata jawabannya sama seperti keterangan yang diberikan al barok bin Azib tersebut. Mohon dijelaskan pada kalimat dari sabda Rasulullah, jual beli selama dilakukan dengan kontan, maka hal itu tidak dilarang sedangkan jual beli yang pembayarannya ditangguhkan maka yang demikian itu adalah riba coba artinya dari awal jangan baca pelan dari awal dari Abu Minhal ia berkata ada seorang temanku menjual perak dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan hingga satu musim atau musim haji nah yang dijual apa perak, perak termasuk komoditi ribawi tidak? iya maka kalau yang dijual perak, emas dengan cara ditangguhkan atau kredit ya, maka nabi kita kan bersabda ini konteksnya jual beli perak, komoditas ribawi maka nabi kita bersabda maka naya dan biadin falabak sabihi Wa nasiatan fahuwa riba Kalau jual beli perak emas itu dilakukan dengan kontan maka tidak mengapa boleh tetapi kalau pembayarannya ditangguhkan fahuwa riba bayar emas di kredit di ini itu riba ini konteksnya jual beli dengan komoditi ribawi. Kalau ditangguhkan di kredit, ya, maka itu riba. Ye, ini sudah cukup jelas. Nabi bersabda demikian karena memang temannya Abu Minhal tadi yang dijual adalah perak Ya, ada lagi Berhubungan dengan harta hasil riba Bagaimana hukumnya usaha yang dulu modalnya dari hutang bank konvensional Usahanya sekarang sudah berkembang pesat Setelah tahu bahwa hutang bank konven adalah riba Kemudian meninggalkan cara permodalan dengan riba Pertanyaan yang pertama Bagaimana harta dari hasil usaha tersebut, Ustadz? Apakah tetap halal usahanya dijalankan sebagaimana mestinya sekarang? Kemudian, yang kedua, bagaimana cara membersihkan harta dari sisa riba yang dulu belum dihasilkan karena belum tahu, Ustadz? Ya, kalau dulu belum tahu karena ngaji menjadi tahu. Ternyata mencari harta itu ada aturannya dalam Islam. Lapa terus gelo, sudah berkembang pesat usahanya, modalnya dari modal riba. Apa terus ngerti orang ngaji? Ngaji tadi ngerti kan itu. Nah bagaimana caranya? Faman ja'ahu maw'idotum mirrabbihi fantaha falahu masalaf Tinggalkan sudah Tinggalkan riba Bagi siapa yang telah Sampai kepadanya peringatan tentang riba Dari ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah kewajibannya hanya satu wes mikir lagi fantaha segera tinggalkan ndak usah mikir lah piye engkau gak ngene lah saya dapat modal dari mana itu berarti tidak yakin dengan Allah tidak takut dengan ancaman ancaman riba kenapa karena kepingin dunia sehingga untuk meninggalkan riba itu angel lah dulu belum tahu modalnya dari riba. Lah sekarang sudah tahu kalau mau nambah modal jangan ngambil modal riba. Ngambil modal yang memang sesuai dengan prinsip syariah. Meski belum 100% syariah namun sudah mengarah ke sana. Sedangkan Allah ngendika fatwa... Fattakullah mastata'tum semaksimalnya kita jalankan perintah Allah. Meski belum 100% syariah, namun usaha ke arah sana itu sudah ditempuh. Oleh karenanya kita milih jalan itu. Sekarang sudah tahu, maka kalau mau modal usaha, jangan ngambil modal dari riba. Ambil dari syariah yang diikat dengan prinsip syariah. Besok rasa, kok, kan mikir? Gitu loh. Mikirnya, pokoknya, syariah. Oh, ini non-syariah. Ini syariah. Saya mau modal usaha, pilih yang syariah. Nah, kalau syariah itu nanti, marginnya lebih besar, nah, yang non-syariah, bunganya lebih kecil. Mau kecil, mau sedang, mau besar, kalau itu bunga, namanya riba. Nah, usahanya bagaimana? Apakah diganti? Tidak, terus jalankan. Hanya nanti ya, mau nambah modal lagi, pilih yang syariah. Jangan ngambil modal secara riba, ya. Ada lagi. Apakah barang-barang ribawi tersebut bisa dikiaskan dengan padi, kedele, jagung, dan lain-lain? Soalnya, orang-orang desa biasa, kalau pada musim tanam, terkadang tukar-menukar barang-barang tersebut untuk ditanam di lahan para petani. Ya, bisa gandum dengan beras, dengan singkong bisa itu bisa dikiaskan ya kalau tukar menukar ya, harus sepadan kalau tukar menukar tapi kalau beda jenisnya singkong dengan beras sama apa beda beda kalau beda jenisnya silahkan fabiu kayfashitum tidak karena ya dan biadin sepenting <Singkong> tunai ada serah Terimanya, tapi kalau sama singkong dengan singkong, beras dengan beras, itu timbangannya harus sepadan, ya. Ada lagi sebagai PNS, gaji dilewatkan pada bank konvensional. Sisa gaji tiap bulan masih disimpan di bank tersebut, dan ada tambahan bunga dari bank bagaimana gaji tersebut apa mengandung riba kemudian yang kedua apabila nama kita dipinjam orang lain untuk meminjam uang di bank konvensional atau di koperasi simpan pinjam yang membungakan uang apa kita menanggung dosa riba lah kok ya mau namanya dipinjam itu kalau nggak diangsur jenengan sing doya misal yang pinjam saya saya pakai namanya Ustadz Ghazali saya nggak ngangsur yang dikejar siapa Saat Ghazali yang dikejar tertimpa madorot Saat Ghazali nagih saya saya dengan santainya no. Ya kono sauren nek ora pengen oyak kan gitu. Nama-nama siapa wong bukan nama saya. Apalagi ini dipinjam untuk hutang riba. Maka bisa termasuk dalam hadis Nabi itu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar al riba. Rasulullah melaknat pemakan riba. Wa mukilahu Rasulullah melaknat orang yang memberi riba Wa syahidehi Rasulullah melaknat dua saksi riba Wa katibahu Rasulullah melaknat pencatat transaksi riba Wa qala hum sawaun Mereka yaitu keempat-empatnya itu sama saja Mau pemakan riba Mau yang memberi riba Pencatat riba ya, Pencatat transaksi ribawi Saksi ribawi Itu sama-sama Sama-sama mendapat laknat dari Rasulullah Nah kalau panjenengan perso Namanya dipinjam untuk Utang riba Ya jangan mau Kalau mau bisa masuk dalam hadis Nabi ini. Bisa masuk dalam hadis Nabi ini. Berarti menyaksikan, menjadi saksi dalam praktek ribawi. Nah ya, sudah terlanjur. Nah kalau sudah terlanjur ya sudah. Besok lagi kalau dipinjam, ya jangan mau. Nama dipinjam, wong dipinjam, panjenengan harus perso. Ini untuk apa? Untuk minjam minjamnya di mana? Di lembaga keuangan syariah. Oh, nanti akadnya apa? Untuk apa? Tambah modal loh ya sudah. Langkon era di sahur Dan peminjamnya juga harus jujur wong kita itu harus jujur. Datang ke lembaga keuangan. Ini sebetulnya yang pakai saya, namun ini saya pinjam nama saudara saya. Nah, nanti nggak disilihi Kalau nggak disilihi, ya memang sudah resikonya kulil walau kana murron. Begitu dahsyat toh setan itu naik ngojok-ngojoki manusia untuk kepentingan duniawi. Kaya-kayane Koyok tidak apa-apa toh nyilih jeneng bentuk pinjam riba, jangan-jangan dapat hasil dipinjam namanya enggak diupayu sekian nah, karena dulu belum tahu sekarang sudah tahu ya, mau ampun pada Allah terus minta segera pokoknya ngangsure sing tertib kalau tidak tertib panjenengan yang dikejar-kejar nanti Apalagi, agunannya juga atas nama jenengan. Yes, dilelang nanti, agunan jenengan, meski yang memakai orang lain, namanya bank itu bukti otentik saja. Namanya siapa, agunannya atas nama siapa, itu yang dikejar. Nah, besok lagi jangan mudah-mudah meminjamkan nama untuk hal-hal yang seperti itu harus tahu itu pun dengan syarat peminjamnya harus jujur bahwa ini yang pakai saya yang minjam saya tetapi nak pakai nama saudara saya kenapa karena agunanya juga atas nama saudara saya Itu jujur sudah ya ada lagi yang tadi yang PNS gajinya lewat bank konven oh ya PNS gajinya lewat bank konven lah gajinya berapa misal satu juta tapi PNS lebih dari itu ini hanya misal saja setiap bulan satu juta tunjangannya berapa saya misalkan setiap bulan gaji pokok plus tunjangannya satu juta lima ratus ditransfer ke bank konven ya sudah ambil gajinya saja dan bisa mengajukan permohonan seperti Ahad yang lalu itu. Mengajukan permohonan ke pihak bank bahwa rekening atas nama saya tidak perlu diberi bunga. Dan ternyata pihak bank juga menyetujui sehingga rekening atas nama jenengan itu sebagai gaji tidak akan diberi tambahan bunga oleh bank tidak diberi bunga jadi murni gaji jenengan di situ itu tidak apa-apa atau jenengan ambil saja gajinya ini kan perso gaji PNS berapa plus tunjangannya satu juta lima misalkan ya sudah setiap bulan begitu ditransfer ambil transfer ambil jadi ambil gaji jenengan saja sudah ya ada lagi dulu kami pinjam bank konvensional untuk modal usaha dan untuk membangun rumah sebagian bahkan sampai bertahun-tahun karena kebodohan kami karena belum tahu dan belum mengaji tetapi di waktu itu kami merasa sangat tertolong dengan ada pinjaman bank saat itu kenyataan kenyataan saya bisa punya modal bisa membangun rumah dan bahkan sampai dengan sekarang modal itu masih walaupun sekarang sudah tidak pinjam bank karena sudah tahu dan sudah mengaji pertanyaan apakah rumah dan modal kami yang masih itu riba kalau riba harus bagaimana, saya ustadz, padahal sudah kami keluarkan zakatnya. Semoga Allah mengampuni kami dari kebodohan, kemudian mohon solusi dan tausiahnya, ya, karena belum tahu. Maka, sudah jangan lagi lakukan riba. Apa yang dilakukan mohon ampun kepada Allah, kemudian ikuti dengan melakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Walladzina ya idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Coba diingat kembali itu Quran surat Al-Imran ayat 135 136. Surat Al Imran nomor surat 3 ayat 135 136 Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu an kusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa ya'lamun Ulaika jazauhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma amilin Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri Mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu Sedang mereka mengetahui Nah ini dulu Dan orang-orang yang berbuat keji Riba itu termasuk perbuatan keji Zina perbuatan keji karena perbuatan itu maldorotnya tidak menimpa pelakunya sendiri, namun juga menimpa orang lain. Atau audalamu anfusahum, menganiaya diri sendiri, artinya terus bermaksiat kepada Allah, terus berbuat dosa. Melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasulullah, artinya menganiaya diri sendiri. Diperintahkan berkata jujur, kok suka bohong, kok suka fitnah, kok suka mengambil barang milik orang lain. Ini berarti menganiaya diri sendiri. Kemudian, setelah datang peringatan dari Allah Zakarullah dia ingat Allah Dulu tidak ngerti Setelah tada berquran menjadi tahu sehingga ingat Allah Oh ternyata berbuat keji, berbuat aniaya pada diri sendiri itu dilarang oleh Allah Sehingga dia ingat kepada Allah setelah itu tanpa tunggu waktu. <tuh> fastaghfaru lidzunubihim. Kan ini pakainya fa fa fastaghfaru bukan wawu bukan wastaghfaru. Tetapi fastaghfaru. Fa di situ harfun bila hudud. Harfun bila hududin, huruf tanpa jeda waktu artinya tidak menunggu waktu. Begitu datang petunjuk dari Allah, datang peringatan dari Allah, tadabur Quran, paham bahwa itu larangan dari Allah, maka dia tidak pikir-pikir lagi. Tidak nunggu-nunggu lagi kalau datangnya ayat dia paham ayat dan hadis tentang larangan berbuat keji dan buat aniaya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Itu dia tahunya pagi hari, maka dia tidak tunggu sore hari untuk mohon ampun kepada Allah. Kalau ayat itu pakainya wabu, maka ada kesempatan dulu, ada waktu jeda, namun ini pakainya fak sehingga tidak usah mikir, tidak <tuh> ya, usah mikir oh riba, tapi saya dengan utang riba menguntungkan. Nek saya mau tobat sekarang nanti gimana? Enggak punya modal, ya, itu namanya masih mikir-mikir. Kalau masih mikir-mikir maka ya sulit untuk diampuni dosanya, untuk bisa diampuni dosanya oleh Allah dulu tidak tahu setelah ngaji jadi tahu maka langsung segera berbenah bertobat fastaghfiru lidzunubihim mohon ampun kepada Allah karena tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa kita kecuali hanya Allah apakah cukup banyak mohon ampun ternyata tidak ada syarat berikutnya Walam yusirru ala Dan dia tidak akan pernah kembali lagi Tidak akan terus menerus melakukan perbuatan keji dan aniaya itu Sedang mereka mengetahui Sekarang kita tahu riba itu dilarang oleh Allah dan Rasulullah maka begitu tahu, segera hentikan. Jangan tunda-tunda lagi, dan nanti kondisi sesulit apapun, ingat ya, kalau kita dari jalan setan mau hijrah menuju jalan Allah, pasti akan ada ujian dari Allah. Dari jalan riba, kemudahan demi kemudahan, rasa-rasanya selalu didapat sehingga tampak menyenangkan sehingga kita merasa bahwa tertolong dengan riba tidak ada ceritanya barang haram kok bisa menolong itu nggak ada kalau tidak percaya teruskan ribanya itu karena Allah belum hancurkan tinggal tunggu waktu saja Allah masih beri kesempatan untuk berpikir Walau yu'akhidullahu nasa bidulmin Ma taraka alaiha min dabah Walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiru nasa'ah wa la Jika Allah itu menghukum manusia karena berbuat salah Sekali berbuat dosa, dua kali berbuat dosa, langsung Allah hukum. Langsung Allah turunkan adab, mata taraka alaiha min dabah Nih, saya, Allah tidak akan sisakan satu makhluk yang melata yang masih hidup di atas muka bumi. Berarti kita pun juga sudah mati semua karena manusia itu terus berbuat dosa mahalul khotok wan nisyan yang maksum itu nabi kita tidak maksum berapa banyak kemaksiatan yang sudah kita lakukan andai kata Allah langsung hukum sekali kita berbuat dosa Allah langsung turunkan hukumannya kita langsung dimatikan oleh Allah tidak ada satu pun manusia yang masih hidup di atas muka bumi ini Karena semua manusia kecuali Nabi sudah pernah berbuat dosa Tapi Walaki yu'akhiruhum ila ajalim musama Allah beri tangguh Hukuman dari Allah, azab dari Allah Masih Allah tahan Allah tangguhkan biar manusia itu mikir apakah akan terus isror dalam kemaksiatan atau berhenti total dari kemaksiatan itu kalau berhenti total dari kemaksiatan walam yusirru ala maf'alu wahum ya'lamun dan mohon ampun kepada Allah kemudian diikuti dengan perbuatan baik maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tapi, kalau sudah tahu itu perbuatan maksiat kepada Allah, melanggar larangan agama kok terus-terusan, karena merasa tertolong. Halah, riba yoben, dosa yoben. Nyatanya aku dengan riba, punya modal, usaha bisa jalan, keluarga bisa makan bisa bayar SPP itu kan setan yang masuk dosa yoben nah ini berarti dia memilih jalan setan dengan tangguh yang Allah berikan dia tidak bisa menggunakan dengan baik kalah dengan hawa nafsu sehingga dosa yoben nah, nanti sampai di hadapan Allah Ya Allah kenapa saya engkau masukkan dalam neraka Allah akan jawab neraka yo ben Karepmu nangis yo nangis Kamu mau mengaduh merintih yo ben Raur dudurusanku Nanti Allah akan begitu Kalau kita ini terhadap larangan Allah yo ben Riba yo ben Duso yo ben Kata Allah ya, neraka yo ben Nah, padahal biar bagaimanapun ketetapan Allah yang menghakkullah riba wa bis sodakot. Kalau tidak percaya, teruskan ribanya. Teruskan ribanya. Itu tinggal tunggu waktu saja. Kalau sekarang belum belum dihancurkan oleh Allah, belum dimusnahkan oleh Allah, karena Allah masih memberi tangguh untuk kita berpikir. Kalau ada yang merasa aman selamat Oh nyatanya Saya utang bank titil Utang rentenir nganti saya iki yo. Ternyata harta saya Semakin banyak semakin banyak Isoh tuku iki isoh tuku itu Usaha saya semakin maju Berarti dia merasa aman Dari adab Allah Merasa aman hanya orang-orang yang kufur, yang kafir sajalah, yang merasa aman dari azab Allah, itu tangguh yang Allah berikan. Bisa jadi perasaan aman kita karena kita sedang terkena istidrot menuju jalan kehancuran, kebinasaan, namun kita tidak merasa seolah-olah aman-aman saja. Bisa jadi pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kemaksiatan sudah Allah buka lebar-lebar dari berbagai penjuru. Bisa jadi. Coba diingat itu, Al-Araf itu. Tentang istidrat. Falam nasu bihi. Fatahna alaihim abwaba kulli shayi, Hatta farihu bima utu Akhadnahum mublisun al 44 ya Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 44 فَلَمَّا نَسُومَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ فَإِذَا maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa, merasa tertolong dengan hutang riba. Kalau tidak segera kembali kepada Allah, jangan-jangan termasuk dalam ayat ini. Nauzubillah, dibukakan pintu-pintu kesenangan oleh Allah dari berbagai penjuru. Usahanya dari modal riba. Dari modal riba itu bisa punya rumah, punya mobil, usahanya jalan lancar mengembangkan sayapnya dalam usaha punya outlet di mana-mana, buka di mana-mana. Ini jangan-jangan Allah bukakan pintu-pintu kesenangan. Ini istidrat, tinggal tunggu waktu. Kata Allah, hatta idza bima utuh. Pada saat nanti dia sedang bersenang-senang dengan apa yang diberikan kepadanya. Pintu-pintu maksiat dibuka lebar sehingga harta kemudahan berdatangan secara bertubi-tubi. Seneng tau? Ketika tengah menikmati itu semua, tiba-tiba akhod nahum bakhtah. Kami timpakan azab pada mereka dengan tiba-tiba Baktah itu lebih cepat daripada kedipan mata Namanya baktah Sekonyong-konyong secara tiba-tiba Tanpa nuwun dulu Baru seneng-seneng dengan modal riba Tak datang peringatan pada Allah Tidak mau berhenti, tidak mau bertobat terus dalam riba karena merasa tertolong, merasa mendapatkan kemudahan. Tangguh yang Allah berikan tidak digunakan untuk berpikir dengan jernih. Sehingga terus isror dalam kemaksiatan, dalam perbuatan keji, riba. Maka janji Allah. Akhadnahum bakhtah. Akan kami timpakan kepadanya, kepada mereka siksaan yang datangnya sekonyong-konyong, fakta lebih cepat daripada kedipan mata. Sangat cepat, kenapa? Karena tangguh sudah diberikan oleh Allah untuk berpikir. Oh, ternyata tetap milih itu: milih jalan riba, jalan setan. Maka Allah pun juga akan datangkan azab itu secara cepat Datangnya tanpa kulonun Ketika azab itu datang Fa'idahum mublisun Yang bisa dilakukan hanya terdiam berputus asa Oh ternyata janji Allah benar adanya Allah sangat benci, sangat melaknat riba Allah akan azab orang-orang yang terus dalam praktek kemaksiatan Salah satunya praktek ribawi ternyata betul janji Allah Pada saat azab itu datang Kita mau bertobat sudah tertutup <coughs> Nyawa sudah di kerongkongan Pintu tobat sudah tertutup rapat Mengetahui hal itu yang dia bisa lakukan hanya satu, yaitu diam berputus asa. Karena tobat sudah tertutup, tidak diterima oleh Allah, dia putus asa. Putus asa, di hadapannya siksaan yang membinasakan, dan dia harus masuk ke dalam siksaan itu tanpa tepi, tanpa ujung selama-lamanya. Tapi, kalau dia memilih menghentikan perbuatan maksiat, tangguh yang Allah berikan betul-betul digunakan sebaik-baiknya untuk muhasabah nafsiyah, sehingga betul-betul menghentikan dari perbuatan maksiat, salah satunya perbuatan riba itu, dan mohon ampun kepada Allah. Kemudian mengikuti perbuatan dosanya dulu, perbuatan ribanya Dengan beramal soleh sebaik dan sebanyak mungkin Ya amal soleh itu amal yang diperintahkan oleh Allah dan dituntunkan oleh Rasulullah apapun bentuknya Solatnya lebih tertib, ngajinya lebih seregep, sedekahnya lebih kenceng Bicaranya lebih baik lagi Jadi ucapan perbuatannya Itu menunjukkan nilai-nilai Quran, nilai-nilai sunnah Itulah amal soleh Apa yang dijanjikan oleh Allah Kembali ke Al-Imran 136 tadi Ula'ika jaza'uhum maghfiratum mirrabbihim Wajannatun tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha Wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dosa di sisi Allah. Dulu tidak tahu pinjam modal riba, setelah ngaji jadi tahu, maka hentikan. Kalau butuh modal lagi, jangan pinjam yang riba. Hentikan itu, mohon ampun pada Allah ikuti dengan berbuat baik sebanyak mungkin maka janji dari Allah dosanya akan diampuni kalau dosanya diampuni maka dia akan mendapatkan janji yang kedua dari Allah yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal di dalamnya selama-lamanya wa ni'ma ajrul amilin Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Beramal menghentikan perbuatan dosanya, berpindah menuju perbuatan yang Allah ridhoi dan Rasul tuntunkan. Itulah sebaik-baik balasan orang yang beramal. Maka, kalau merasa, sampai saat ini masih punya perasaan merasa tertolong karena riba bisa jadi tanpa disadari tidak yakin dengan ketetapan Allah yang hakullahu riba secara tidak langsung seolah-olah kita mengatakan oh Allah janjikan bahwa Allah akan musnahkan harta riba nyatanya modal saya dari riba sekarang usaha saya berkembang pesat hasil melimpah berarti ayat Allah ini nggak betul ini secara tidak langsung kita mengatakan begitu padahal di ayat di ayat lain Allah tetapkan Allah beri tangguh Allah beri tangguh Allah bukakan pintu-pintu kesenangan lebar-lebar kemudahan akan didapat namun kalau sudah tiba waktunya yang Allah tetapkan Allah timpakan siksaan dengan tiba-tiba Kalau itu terjadi Terdiam berputus asa Harta ribanya tidak bisa menolong dirinya saat dia ditimpa azab oleh Allah Azab itu tidak bisa ditunda kedatangannya, disogok dengan uang itu tidak bisa. Tidak bisa. Sebanyak apapun harta dari riba, kalau Allah sudah tetapkan, oh wong iki ngayal. turunkan adab, maka sebanyak apapun harta yang dimiliki tidak akan bisa menangguhkan datangnya adab Allah. Korun, Panjenengan kenal Korun, kenal ten pundi kita dengar kisah itu dalam Al-Qur'an Laroi berarti nyata kisah itu korun itu sugie sak jabalikat itu sampai sekarang masih kita cari hartanya ya harta korun sampai kuncinya itu Diangkat oleh sejumlah orang yang kuat-kuat, oh, orang kuat-kuat itu keker-keker. Itu enggak kuat, baru ngangkat kuncinya. Belum ngangkat harta bendanya, kuncinya saja enggak kuat. Tapi ketika diingatkan, dat peringatan dari Allah, dari Allah tidak digubris, datang azab dari Allah, korun sak harta bendanya semuanya tenggelam ditelan bumi bukan hanya korunnya seluruh hartanya tenggelam ditelan bumi makanya masih dicari sampai hari ini mau menawa untuk hartane korun itu gambaran saking kayanya korun tetapi ternyata hartanya korun tidak sanggup untuk nyogok, nyuap, sehingga tertunda datangnya azab dari Allah. Tidak ada manfaatnya harta kalau azab sudah datang. Ya, maka tobat pada Allah, mau nampun pada Allah. Nah, rumah usahanya bagaimana? Ya, sudah dulu belum tahu mau nampun pada Allah. Usahanya tetap jalankan sebagaimana mestinya. Keuangan dalam usaha itu atur dengan prinsip-prinsip syariah. Usahanya semakin maju, hasilnya semakin banyak. Jangan gaya hidupnya yang semakin meningkat, tetapi gaya sedekah yang ditingkatkan, gaya infak yang ditingkatkan, karena itulah harta kita yang sesungguhnya. Kalau terus-terusan mengikuti gaya hidup, nggak ada selesainya. Dan punya bit motor, punya harta lebih, beli mobil. Sudah punya mobil, punya harta lebih, pengen mobil yang lebih bagus yang memang mewah. Sudah diberi oleh Allah mobil mewah, pengen helikopter. Punya helikopter, pengen jet pribadi punya jet pribadi satu pengen punya dua kemudian beli kapal kapal pesiar terus akhirnya nggak ada selesainya selesainya kapan kalau sudah mati kalau sudah mati kalau mulutnya sudah tersumpal dengan tanah artinya sudah mati diuruki lagi berhenti keinginannya Ya, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Mulai detik ini, ya hijrah. Jangan lagi dekat-dekat riba. Modal usaha, jangan ambil dari yang riba. Oke, ada lagi. Saya sebagai anggota koperasi yang kegiatannya simpanan pokok, simpanan wajib. Simpanan sukarela, simpanan hari tua, simpan pinjam anggota voucher belanja, biasiswa sekolah, kegiatan sosial lainnya. Kegiatan simpan pinjam ada jasa 0,9% dari pokok. Ada pembagian SHU, sisa hasil usaha tiap tahun ke semua anggota. Pertanyaan. Apakah kegiatan koperasi tersebut termasuk riba? Bagaimana sikap saya selanjutnya harus berhenti menjadi anggota koperasi atau tidak? Kemudian pertanyaan yang hampir mirip. Ustadz, di balai desa saya ada dana dari pemerintah sebesar 100 juta. Lalu uang itu dipinjamkan ke masyarakat. Syarat pinjam harus menjadi anggota dengan membayar 50000 untuk menjadi anggota uang 50000 ikut dipinjamkan kalau hutang ada administrasi dan angsuran ditetapkan 12 kali kalau hutang 3 juta menjadi 3 juta ribu tiap tahun ada pembagian SHU Apakah hutang piutang seperti ini termasuk riba? Kemudian, di kampung saya ada arisan RT di setiap satu bulan sekali. Terus, arisan itu dikopyok, siapa yang dapat bertempat di rumahnya, dan uang arisan itu untuk makan-makan dan kadang tombok. Dan bagaimana hukumnya? Yang pertama tadi tentang kooperasi Pertanyaannya kurang begitu jelas Itu simpan pinjamnya dengan Administrasi 0,9% tadi Itu simpan pinjam untuk apa? Kalau simpan pinjam hanya Pokoknya nyilih duit tok Nyilih duit Dia untuk apa? Pokoknya saya pinjam uang di situ mungkin bukan untuk jual beli, bukan untuk usaha. Pokoknya, nyilih duit, pinjam uang untuk makan. Kemudian, ada persyaratan 0,9% padahal dia pinjam uang untuk makan. Harusnya itu chord akad syariahnya chord pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta. Kalau ada 0,9 wis pokoknya kamu pinjam uang dari koperasi ini, arbe gunake untuk apapun terserah kamu. Sing penting ada 0,9 ketika kamu mengembalikan. Berarti itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Itu bunga. Kalau bunga ada riba. bunga dari bala bagaimana yang harus dilakukan jangan pinjam di situ nah kalau sumbangan sukarela simpanan sukarela jangan ya, simpan sukarela untuk hari tua beri syarat jangan dipinjamkan kalau minjamkan jangan diberi bunga ini simpanan saya boleh dipinjamkan tetapi jangan diberi bunga Oh, enggak bisa, no. Menurut manusia kan enggak bisa. Pokoknya manusia itu pokoknya serba poraisosik gitu no. Itu karena koperasi kok ini 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 enggak bisa, no. Itu kan menurut akalnya manusia. Sebetulnya manusianya tidak mau untuk berubah. Sehingga belum dicoba, belum diusahakan, sudah mengatakan tidak bisa mendahului ketetapan Allah padahal Allah itu berjanji jahadu fina nahum subulana kalau ada niat mujahadah betul kesungguhan betul untuk berubah mencari Ridho Allah Allah akan tunjukkan banyak jalan kalau kita mengatakan tidak oh, bisa wong itu uang koperasi ya. berarti itu masalah ada di kita bukan ada di janji Allah. Kalau janji Allah sudah jelas sekali, clear, tidak perlu ditawar-tawar. Tinggal kita laksanakan saja dengan kesungguhan. Termasuk kesungguhan jenengan simpan-simpan di situ tidak apa-apa, tapi kontrol toahnya, kesungguhannya, kemaksimalannya. Pesan ini uang saya saya beri amanah jangan Kalau dipinjamkan Boleh Namun harus diatur dengan prinsip syariah Untuk murabaha Mudoroba Itu boleh Tetapi kalau dipinjam untuk makan Maka Ya boleh Tetapi jangan di, ada bunga Akadnya kot Usahakan dulu, jangan menyerah. Masa untuk melaksanakan kebenaran kok menyerah dulu? Kenapa? Menyerah kalah kenapa? Karena di depan matanya keuntungan dunia. Sehingga keuntungan akhirat menjadi tidak tampak tenggelam sudah. Koyo angel sih gitu loh. Khufatil jannah bil makareh. Wa nar surga itu memang tertutup. Jalan menuju surga itu tertutup dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jalan ke neraka dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan, sehingga manusia untuk menempuh jalan ke surga belum berusaha, sudah menyerah kalah wangel, uang koperasi, nggak bisa dipilah-pilah, padahal belum diusahakan. Kalau diusahakan, kita akan temukan janji Allah, waladina jahadu itu. Allah akan tunjukkan banyak cara, tunjukkan banyak jalan. Kalau menurut akal kita, koyone mungkin. Tetapi kalau kita mujahadah betul, sungguh-sungguh betul untuk mengerjakan kebaikan yang Allah ridhoi Yakinlah janji Allah pasti akan datang Allah akan tunjukkan banyak caranya Nah itu yang pertama terkait kooperasi tadi Kemudian yang kedua Di apa, balai desa apa tadi? Ada dana dari pemerintah sebesar 100 ya. juta Kalau memang itu ada bunga Jangan tidak usah pinjam Ya. Ada dana dari pemerintah. Memang itu bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah itu ya seharusnya membantu itu masyarakat kesusahan dibantu disilihi nanti mengembalikan sesuai dengan jumlah. Atau kalau mau memberi bantuan pada masyarakat misalkan diatur dengan prinsip syariah mau masyarakat pinjam untuk apa toh untuk usaha nah, usahanya ini 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 ya berikan maka bisa dengan mudoroba berikan dengan mudoroba diikat dengan mudoroba ada bagi hasil atau mudoroba mustarokah itu juga bisa Tetapi kalau pokoknya mau ngasal nyilih, Wih terserah harap jangan apa, jangan-jangan nenek saya nyilih, main, Kalah, judi, jadi anggota koperasi kemudian pinjam untuk judi lagi. Maka bantuan pemerintah itu baik, alhamdulillah. Tetapi, pengemban-pengemban amanah, misal di balai desa tadi, aturlah sesuai prinsip syariah. Kalau memang mau membantu untuk kebutuhan makan, berobat, dan lain sebagainya, nah, dengan akad kod pinjem Rp 500.000, kembali juga Rp 500.000. Itu boleh, silahkan. Namun kalau sudah dipatok harus sekian persen, bukan nilai mbok gua terserah, nah itu bunga. Tanpa kata-kata syariat itu bunga. Nah, bagaimana caranya hindari itu? Tidak pinjam di situ juga tidak meninggal dunia toh? Ngapa syaratnya hidup harus pinjam di situ? Kan tidak tidak pinjam di situ kan tidak meninggal dunia. Oh meninggal dunia karena kulunafsin nafsin kotul maut. Iya betul. Baik yang pinjam atau yang tidak pinjam pasti mati. Tapi bukan berarti pinjam di situ. Kalau tidak pinjam langsung mati itu enggak. Kalau pinjam berarti umurnya dowo itu ya bukan jaminan. Maka jangan pinjam di tempat itu Ya kemudian Terkait dengan arisan Arisan itu urusan keduniawian Al aslu an asya al ibaha Hukum asal Sesuatu itu mubah Kalau tidak ada larangannya maka boleh Arisan itu kan Kita ngumpulkan uang Uang-uang uang kita sendiri Misal yang ikut 100 orang Kemudian arisannya seratus ribu Biasanya diundi Setelah diundi keluarlah satu nama Maka dia akan dapat berapa? 10 juta Nanti di pertemuan berikutnya dia juga membayar lagi Itu uang-uang dia sendiri lah kemudian yang dapat arisan ketempatan rumahnya. Intu E 10 juta, kenapa jenengan nyugui seharga 15 juta? yo ya tombok gitu loh. Itu boleh harisan itu selama tidak melanggar syariat. Itu uang-uang kita kita kumpulkan kalau datang waktunya kemudian dikopyok keluar nama seseorang, nanti yang dapat arisan konsekuensinya rumahnya ditempati. Kalau dapatnya 5 juta, ya jangan nyugui seharga 5 juta 100 jenengan tombok 100 ribu. Oh, enggak apa-apa saya tombok, kalau begitu ya enggak masalah. Dapat 5 juta uang jenengan sendiri. Wah, ini kebetulan, alhamdulillah Allah beri rezeki tamunya datang 100 jenengan habis lebih dari 5 juta misalkan karena Allah kasih rezeki jenengan memilih menu yang spesial harganya mahal-mahal tidak mengangkat di luar kemampuan namun lebih dari 5 juta ya tidak apa-apa tidak masalah itu sukarela ya ada lagi kerja di bank konvensional atau yang mengandung riba misalnya jadi cleaning service atau satpam hukumnya bagaimana Ustaz? Ya, dengan cleaning service, satpam sudah di situ tunaikan kewajiban dengan baik dengan maksimal jenengan jaga kebersihan. Kalau satpam jaga keamanannya. Kalau cleaning service berarti menjaga kebersihan jenengan digaji halal sudah. Digaji halal karena jenengan jaga kebersihannya, jaga keamanannya. Tanggung jawab jenengan di situ. Kalau tertunaikan dengan baik, insya Allah halal. Ya, ada lagi. Mohon pencerahannya. Apakah transaksi pada pasar modal ini riba atau tidak? Kemudian yang kedua, saya mengikuti asuransi dan saya memilih produk asuransi yang dilakukan dengan syariah. Masa asuransi 10 tahun. Alhamdulillah bulan November 2022 jatuh tempo. Jika saya diberi tambahan dari sejumlah premi yang saya store, Apakah tambahan yang saya terima, riba atau tidak? Ini asuransi dulu, ya. Asuransi selama diikat dengan syariah itu insya Allah tidak riba. Kenapa? Karena asuransi syariah itu setidaknya di situ ada empat akad. Tinggal panjenengan pilih yang mana Yang pertama akad tabaruk Tabaruk itu tolong menolong Jadi akad tabaruk tolong menolong Sehingga tidak ada keuntungan di situ Uang tolong menolong Sehingga masing-masing Sohibul -masing, ya, mal yang membayarkan iurannya tadi itu niatnya untuk tabaruk tolong menolong membantu sesama peserta asuransi itu tabaruk kemudian yang kedua tijaroh tijaroh mungkin dalam hal ini bisa mudorobah Mudoroba berarti perusahaan asuransi sebagai mudorib pengelola dana asuransi Kemudian peserta asuransi itu sebagai sohibul mal, pemegang polis. Sohibul mal. Kemudian premi atau dana asuransi ini boleh dijadikan investasi oleh perusahaan asuransi tadi. Kemudian dari keuntungan Hasil investasi itu selama investasinya dalam hal yang halal, itu diperbolehkan keuntungannya dibagi. Hasilkan sesama peserta asuransi, maka jenengan dapat premi tadi, dapat kelebihan. Itu bisa jadi karena memang dana premi tadi diinvestasikan oleh perusahaan asuransi sehingga ada keuntungan lah dari keuntungan itulah kemudian panjenengan dibagi hasil mendapat bagi hasil itu mudoroba atau akad ketiga yaitu wakalah bil ujroh perwakilan dengan upah perusahaan asuransi punya keahlian untuk mengelola dana asuransi dia punya peserta asuransi membayar nah premi itu tadi. Dana premi diinvestasikan oleh perusahaan asuransi. Ya, hasil untungnya dibagi kepada peserta asuransi. Perusahaan asuransi tidak boleh mengambil keuntungan dari dana yang diinvestasikan tadi. Kenapa? Karena perusahaan asuransi tadi sudah mendapat ujroh upah dari jasa pengaturan dana itu, dana asuransi tadi yang keempat, mudorobah mustarokah, jadi baik perusahaan asuransi maupun peserta asuransi sama-sama punya dana di situ sehingga dananya diinvestasikan mungkin untuk usaha atau lain sebagainya lah. Keuntungan dari itu maka dibagi hasil antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Maka namanya mudorobah musyarakah. Sehingga sumber dananya bukan dari peserta saja namun perusahaan asuransi juga punya dana yang diinvestasikan di situ. Sehingga mustarokah saling ikut serta perusahaan asuransi menyertakan dananya, peserta asuransi menyertakan dananya. Kemudian dana dari perusahaan tadi dan dana dari peserta diinvestasikan maka dapat keuntungan lah keuntungannya itu dibagi hasil antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi ini akad akad yang ada dalam asuransi syariah kalau ini yang dilakukan insya Allah asuransi itu halal asuransi syariah dan asuransi syariah itu, ingat, ada keterjaminan tidak hapus atau tidak hilang dana yang sudah dibayarkan yang sudah disetorkan. Jadi, ada keterjaminan dalam asuransi syariah, misalkan sudah setor dana, kemudian jatuh tempo, dananya tetap ada. Tidak seperti asuransi-asuransi yang non syariah itu, yang non syariah itu kalau sudah jatuh tempo maka dananya kan hangus, dananya hilang. Maka kalau bapak ibu mau ikut asuransi pilih yang syariah. Dari setidaknya empat akad tadi pilih salah satu mau akad yang mana. Kemudian yang pertama tadi apa? Apakah transaksi pada mas pasar modal riba atau tidak? Contohnya gimana pasar modal tidak ada keterangan. Coba monggo yang biasa ya transaksi di pasar modal berikan contohnya. Pasar modal jangka pendek atau nanam saham gitu toh? Cuma menanam saham tidak ada keterangannya, ya. Pasar modal ini, anunya bagaimana? Contoh konkretnya, apakah menanam saham pada perusahaan sehingga kita ikut punya modal di situ? Misalkan ada salah satu perusahaan bergerak di bidang jual beli misalkan kemudian kita ikut nanam modal kita melepas modal kita di pasar itu itu bagaimana transaksinya kalau memang yang dimaksudkan seperti itu ya dilihat perusahaannya kalau perusahaannya bergerak di bidang hal-hal yang memang halal dalam agama ya maka boleh tapi, kalau perusahaan itu bergerak di bidang yang diharamkan oleh agama, misalkan jual beli miras, ya, perusahaan yang memang di situ jual beli miras, perusahaan di situ ada praktek-praktek ribawi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya yang dilarang oleh agama, maka tidak boleh melepas modal untuk memodali perusahaan yang memang. Dia bergerak di bidang yang haram, bidang yang melanggar aturan agama, maka tidak boleh. Tapi, kalau memang bergeraknya di bidang yang halal, maka sah-sah saja. Ya, ada lagi teman saya yang mempunyai usaha simpan pinjam. Jadi seumpama kita membutuhkan barang, misalnya HP, teman saya mencarikan barangnya, misal HP seharga tiga juta, maka pembayarannya dilakukan sebanyak 12 kali dengan angsuran puluh ribu. Apakah yang demikian itu termasuk riba? So? Tidak, itu tak no, apa jual beli kredit. Berarti teman jenengan bayar cash kepada penjual HP tadi, lan jenengan beli kredit kepada teman panjenengan itu tidak riba, itu taksit kredit, nah, saling menguntungkan. Teman panjenengan secara cash membayar HP di konter misalkan. Teman panjenengan memberi keuntungan pada konter itu. Jenengan beli secara taksit, secara kredit selama itu bukan barang ribawi, maka sah-sah saja. Jenengan memberi keuntungan pada teman Panjenengan. Jenengan juga dapat keuntungan kalau cash tidak punya, tapi kalau kredit nyicil jadi ringan. Nah itu bukan riba Ya ada lagi Barang apa saja Yang bisa Dikiaskan Dengan 6 komoditi ribawi Makanan pokok Kemudian Alat tukar Sehingga rupiah ini Apa namanya itu emas, perak itu bisa dikiaskan dengan rupiah karena rupiah ini sudah menjadi alat tukar yang berdiri sendiri kertasnya ini sudah menjadi alat tukar yang berdiri sendiri dan dia sudah mendapatkan nilai tukar yang penuh Sebagaimana nilai tukar emas dan perak, sehingga kalau pinjam rupiah, 100000 ribu kembalikan seratus ribu. Kenapa? Karena rupiah, meski terbuat dari kertas, namun ini sudah disepakati menjadi alat tukar yang berdiri sendiri. Dan dia sudah punya nilai tukar sepenuhnya, sebagaimana nilai tukar emas dan perak. Maka, kalau pinjam rupiah satu juta, kembali satu juta, kembalikan satu juta, tidak mengembalikannya, tidak mengikuti inflasi nilai tukar. Kalau kita mengikuti inflasi nilai tukar Itu ada unsur horor malahan Ketidakpastian dan membingungkan Yang meminjamkan uang saja juga nggak ngerti Kelak dapat berapa Dia harus mengembalikan berapa Yang pinjam uang juga tidak ngerti Harus mengembalikan berapa kalau kita mengikuti inflasi nilai tukar. Pinjam 1 juta. Belalah selang tiga bulan atau satu tahun menguat betul. Kuat banget. Atau lemah. Yang minjamkan tadi. Itu juga nggak ngerti. Satu tahun ke depan dia akan mendapatkan Angsuran atau sauran berapa? Kalau mengikuti inflasi nilai tukar yang mau, yang minjem mau, nyaur juga nggak ngerti. Harus nyaur berapa? Makanya, sekalipun terbuat dari kertas, namun rupiah sudah disepakati menjadi alat tukar yang berdiri sendiri dan dia punya nilai tukar penuh sebagaimana emas dan perak maka pinjam satu juta kembali satu juta lah sudah 10 tahun nih kalau sepuluh tahun sebetulnya dia mampu mengembalikan di bulan pertama atau tahun pertama karena iman-iman maka beda cerita dia kena hadis Nabi matrul ghani dulmun kedoliman yang luar biasa sudah bisa mengembalikan namun tidak segera dikembalikan maka dia telah melakukan satu kedoliman yang sangat luar biasa karena satu juta saat ini belum tentu senilai satu juta sepuluh tahun mendatang maka itu satu kedoliman yang sangat luar biasa hutangnya tetap harus disaur satu juta kedolimannya kedolimannya ini urusan dia nanti di hadapan Allah maka minta maaf pada yang ngutangi tadi ternyata 10 tahun belum ngangsur nilainya sudah berubah maka minta maaf mohon keikhlasannya Ya, maka makanan pokok, kemudian mata uang itu bisa dikiaskan dengan barang-barang ribawi tadi. Terus sudah di lingkungan RT saya setiap bulannya ada pertemuan warga. Selain membahas perkembangan kampung di situ, juga ada iuran untuk kas kampung setelah iuran terkumpul lalu dipinjamkan bagi siapa yang mau membutuhkan pinjaman seandainya dalam satu bulan pinjam 100.000 mengembalikan tetap 100.000 tapi apabila dalam pertemuan berikutnya belum bisa mengembalikan bisa membayar anakannya 3000 begitu seterusnya sampai bisa mengembalikan uang pokoknya pertanyaan apakah itu termasuk riba riba buatan riba riba kita iuran kampung toh maka betul betul saat ini kita membuktikan apa yang sudah disabdakan oleh nabi setidaknya 15 abad yang lalu Layak tianna alan nas zamanun Sungguh, sungguh Dua kali sesungguhnya itu Karena Nabi menggunakan Lamut taukit dan nunut taukit Lam penguat dan nun penguat Sehingga menguatkan apa yang diinformasikan oleh Nabi kita Layak tianna alan nasi zamanun sungguh-sungguh benar-benar dua kali sesungguhnya pasti akan datang satu zaman menimpa manusia la ahadun illa riba tidak ada satu manusia pun kalau zaman itu sudah datang kecuali dia menjadi pemakan riba lam yakul asobahu min rubarihi. Zaman itu sudah datang. Kalau dia tidak makan riba, dia akan terkena debunya riba. Ini brosur rahat yang lalu. Debu itu kecil, rubar itu kecil, beterbangan ke sana kemari, sehingga bisa menempel kepada siapapun. Meski kita tidak punya niatan untuk makan riba, namun kalau tidak hati-hati bisa terkena debu riba. Biar tidak terkena terkena debu riba ini sekecil apapun peluang untuk menghindar dari riba, maka ambil peluang itu. Meski peluangnya hanya sekecil gubar, sekecil debu. Kalau untuk menghindar dari riba, peluangnya hanya sangat kecil laksana debu, maka ambil peluang itu. Kita iuran kampung toh. Kita apik toh. Yang pinjam 100.000 bisa kontan balik gini ya 100 Ribu. Ternyata setelah itu ada akad berikutnya. Bagi yang sudah jatuh tempo, belum bisa melunasi pokoknya, maka dia bisa membayar hutangnya terus, apa bunganya terus, 2.500. Biasanya dengan dalih biaya administrasi, mesak ke administrasi ini disalah-salah kita terus, dijadikan kambing hitam, dijadikan alat untuk berbohong, untuk memanipulasi riba. Ini sebagai administrasi, padahal bunga. Sebetulnya ya ada administrasi tenan, tetapi, ada pula yang memanfaatkan kata administrasi untuk menyamarkan riba, karena kalau terang-terangan ini bunga. Sekarang ini banyak umat Islam yang fitrohnya mengatakan tidak mau dengan bunga. Alhamdulillah, itulah fitroh keimanan, fitroh ketakwaan. Kalau disebut bunga saat ini di negeri kita banyak umat Islam yang tidak mau. Wah ini bahaya kalau disebut bunga umat Islam nggak mau jadi nasabah bahaya ini karena mayoritas penduduk di Indonesia ini agamanya Islam. Piye carane disamarkan jadi biaya administrasi? kasihan yang betul-betul administrasi mesake you know. jadi ra dipercaya lah nah, sehingga bayar anak itu masak gitu, anak ora salah apa apa sing salah ibu yang e. sing salah bapak e. tapi sing disalahke anak e anak gue tumbal Dibayar, bayar, bayar, bayar Itu bunga berbunga apa muda afah Bunga berbunga Nah bagaimana kita? Ya jangan pinjam Jangan pinjam Layuran kampung itu satu Ya iuran boleh silakan ini saya iuran di kampung. Tapi iuran saya bukan untuk praktek-praktek riba. Iuran yang saya bayarkan untuk menolong, meringankan orang yang sakit, tetangga yang sakit. Untuk membangun selokan, untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya bukan untuk riba. Sudah sampaikan itu. Umum, rongai w pesenai ya tiga puluh t. apa-apa Iuran dua ribu atau 3000 atau sekali pertemuan 5000 pesen. Tidak apa-apa kalau yang dititipi tadi juga ngerti agama, yang mengelola dana tadi juga ngerti agama. Tentu dia tidak akan melakukan praktek-praktek yang seperti itu. Kalau ternyata podo sama-sama taunya, tetapi Allah serapopo, duso yoben, riba yoben, ya berarti itu jam, apa berjamaah melakukan praktek riba. Ya biar nanti ditanggung akibatnya sendiri-sendiri oleh Allah ah, di hadapan Allah. Biar ditanggung akibatnya di hadapan Allah kelak saat nanti Pak RT tidak bisa nolong nanti di akhirat. Oh itu yang dawuh Pak RT. Ya Allah saya sebagai warga kampung yang baik, saya ikut itu program itu karena yang dawuh Pak RT. Saya pekewuh kalau menolak. Karena kalau saya tidak ikut tergabung program itu nanti saya dikucilkan. Saya dianggap tidak bermasyarakat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oh ya sudah, karena kamu takut diusir dari kampung itu, takut dikucilkan, ya. tapi kamu tidak takut dikucilkan dari surga, tidak takut diusir dari surga. Ya sudah, kono kono kalau. Di mana ya Allah kono lu, rodok pojok kono, ya, ya rodok jerusite. Ya. Ya sana Enggak mau ya Allah Orang gelem seret sudah Seret Seret oleh malaikat Di atas wajahnya Seret gedung-gedung ramah salah, kan, ini. Seret terus Sampai neraka uncal keplung Seperti jenengan nek Nyeret sampah itu loh Nyata, nyeret sampah itu kan nggak butuh dengan sampah Jenengan neret-neret saking abote mungkin sampahnya banyak seperti dulu waktu jenengan meninggalkan sampah di pondok itu. Ketika <tuk> nah. jenengan meninggalkan sampah di pondok itu. Nah. Jadi diseret-seret sampahnya sampai tempat sampah tidak dilihat terus langsung diuncal Sampai diuncal ke blek, gitu, gitu. Setelah itu dibakar, sampahnya dibakar biar nanti bisa diisi yang sampah-sampah yang lain. Gambarannya seperti itu, biar mudah. Kita tidak butuh dengan sampah, maka surga juga tidak butuh dengan pemakan-pemakan riba. Ya, diare eret ngono. eret sampai neraka, langsung muncak lagi. dilihat dulu, langsung diuncalke sama ketika kita ngeret-ngeret sampah sampai tempat sampah langsung kita buang gitu saja. Nah, maka jangan tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Memang tampak menyenangkan. Ada hasilnya, ada uangnya. Memang betul ada uangnya. Tetapi kesenangannya sangat-sangat menipu. Mata'un qalil, mata'ul ghurur sedikit menipu Wa ma indakum fadu pasti sirna binasa sedangkan di akhirat itulah kehidupan selama lamanya kalau kita mati kita tinggalkan kehidupan dunia kita mati berarti itu langkah awal pintu gerbang pertama untuk kita menjalani kehidupan yang sesungguhnya Kehidupan yang abadi, panjang tanpa tepi, panjang tanpa kesudahan. Pintu gerbangnya adalah kematian. Begitu kita mati, berarti kita memasuki pintu gerbang kehidupan yang sangat-sangat panjang. Begitu kita mati, tinggalkan dunia, berarti kita masuk pintu gerbang untuk mengarungi kehidupan yang sangat panjang. Kalau kita tinggalkan dunia ini dengan husnul khatimah maka dalam kehidupan panjang nanti yang abadi kita tidak akan pernah merasakan lelah. Tidak akan pernah merasakan sedih tidak pernah merasakan sakit, letih, jenuh, jemu, menderita dan lain sebagainya. Karena min ahlil jannah. Tempat istirahat kita dalam kehidupan panjang yang abadi adalah surga. Surga itu tidak akan merasakan sakit, jenuh, lapar, haus tidak akan pernah merasakan sengsara, menderita, ngantuk, adanya seneng, terus seneng sampai kapan? Selama-lamanya, abadan, abidin, alal abad, selama-lamanya tanpa tepi, tanpa ujung. Kalau kehidupan dunia ini ada tepinya, ada ujungnya, ada selesainya. Kapan? Saat kita mati, maka selesai kehidupan dunia. Tapi kehidupan akhirat, kampung halaman kita yang abadi, itu tidak ada lagi namanya mati. Nah, Selama-lamanya di situ. Kalau di surga, ya selamanya di surga dengan penuh kenikmatan. Seret masuk neraka, jadi penghuni neraka, ya sudah selamanya di situ sampai nanti ada unta masuk lubang jarum mungkin tidak unta sebesar itu lubang jarum sekecil itu tiba-tiba untonnya berubah itu bisa ndak oh bisa kalau Allah berkehendak apakah mungkin Allah mengendaki nanti di sana lubang jarumnya jadi sak gede-gede unta untonnya jadi sekecil-kecil lubang jarum apa mungkin tidak mungkin selama di dunia unta sebesar itu lubang jarum sekecil itu ya selamanya ya begitu kalau Allah sudah membuat satu ketetapan tidak akan mengalami perubahan kita tidak akan pernah dapati ketetapan Allah sunnatullah mengalami perubahan mengalami pergantian maka pilihlah tempat istirahat terakhir kita nanti di kampung halaman yang abadi sejak di dunia ini, mau istirahat dengan nyaman, tenang, senang terus, maka ditempuh jalannya sejak di dunia. Jalan pulangnya ditempuh, kalau pengen tempat istirahat yang menyengsarakan, menghinakan, dan lain sebagainya, ya, tempuh sejak di dunia di dunia menempuh jalan dengan penuh kesenangan. Namun di kampung halaman yang abadi yaitu kampung akhirat, tempat istirahatnya tempat yang menyengsarakan. Sebaliknya tempat istirahat abadi itu yang menyenangkan harus ditempuh sejak di dunia dengan bersusah payah. Hal-hal yang tidak menyenangkan dulu usahanya tidak menyenangkan, boseni. Jenengan ngaos begini tiga jam empat jam kayak urat diakhiri akhiri, ya lah, wes wes ini itu kan membosankan. Tapi sabar sabarnya hanya satu setengah jam dua jam lah kalau menurut waktu Allah. Usia kita terbatas, sabar boyoan sedikit tidak apa-apa. Sabar nanti di sana jenengan tempat istirahatnya yang kekal abadi menyenangkan boten mungkin boyon meleh. Gah ditempuh sejak di dunia silahkan dipilih i'malu ma syi'tum berbuatlah sekehendak hatimu pilih tempat istirahat yang menyenangkan abadi tempuh jalan yang tidak menyenangkan sejak di dunia pilih tempat istirahat yang menyengsarakan abadi silahkan tempuh jalan yang menyenangkan penuh dengan kecocokan hawa nafsu sejak di dunia masing-masing akan mendapatkan balasannya yang setimpal kalau kata Allah wa inna jannah fas wa illa mataul hanya pada hari kiamat sajalah manusia akan diberikan balasan yang setimpal. Kalau nanti pada hari kiamat kita dijauhkan Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, fakot fas itulah orang yang beruntung. Wa malhayatud dunya illa mata'ul hurur dan kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu, yang melalaikan manusia dari kehidupan yang sesungguhnya kelak, yaitu kehidupan akhirat. Maka, jangan pilih jalan kemaksiatan, pilihlah jalan menuju keridoan Allah, menuju kebahagiaan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang tidak menipu kenikmatan yang abadi yang tidak pernah habis, tidak pernah sirna. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqa. Ya, ada lagi. Sesungguhnya riba itu pada hutang piutang. Bagaimana hukumnya? Ada orang yang jual bibit jagung kalau kontan 100.000 per kilogram, kalau bayar saat panen ribu per kilogram apa termasuk riba yang demikian kemudian yang kedua kredit pembelian barang contohnya HP lewat aplikasi yaitu diangsur 6 atau 12 bulan apakah itu masuk e, ke dalam riba contoh cash 1800 Kemudian 6 bulan dikalikan 350.000 menjadi 2.100. Karena saya ada keinginan angsuran yang lain atau beli sekarang bayar satu bulan lagi harganya tambah. Ya. Ini dua pertanyaan mirip Beda-beda tipis antara kredit dan bayar tempo bibit jagung maka harus kopdus tamannya ditetapkan dulu pilih salah satu kalau memang kontan cash 100 ribu kalau nanti panjenengan bayarnya saat panen 110 ribu per kilo pilih salah satu mana yang dipilih Misalkan penjual punya dua harga. Antara harga cash dan harga tempo. Kalau bibit jagung saat ini cash jenengan 100.000 per kilo. Tapi kalau jenengan nanti bayar saat panen 110.000 per kilo. Lah pembelinya pilih mana? Kalau pilih saat panen berarti itu tempo. Maka nanti 110 ribu per kilo. Tidak boleh saat panen kemudian pembelinya ngeyel. Wes pokoknya satu per kilo. Karena ini harganya kan saat tenane 100 ribu per kilo toh kalau saya cash. Karena hasil panennya takut terkurangi. Kalau memang kesepakatannya tempo berarti bayar saat panen. Itu berarti 110.000. Itu sudah qabdz samannya sudah. Maka 110.000 per kilo. Dia bayar tempo. Harganya sudah disepakati. Kalau pilih cash, yuk cash beli. Cash seratus ribu. Begitu pula HP melalui aplikasi tadi. Kalau cash satu juta. Kalau tidak cash 2 juta dalam satu tahun misalkan. Boleh enggak? Boleh itu kredit itu kredit, boleh itu taksit baik, bid taksit jual beli, kredit ya, ada lagi berikutnya mohon izin bertanya tambahan yang dimaksud dalam riba adalah tambahan nominal atau real mengingat uang saat ini memiliki yes. tiga nilai yang berbeda antara nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai real. Sebagai contoh, uang 100.000 nominal memiliki nilai intrinsik kertas atau akun jauh di bawah 100.000 dan nilai real berubah sepanjang waktu. Hal ini berbeda dengan uang satu dinar yang memiliki intrinsik nilai sebesar 4,25 gram emas sehingga nilai realnya sama sepanjang waktu contoh dulu zaman Nabi satu kambing seharga satu dinar saat ini masih sama harga satu kambing sama dengan satu dinar sama dengan 4,25 gram emas atau sama dengan kurang lebih 3,8 juta tadi sudah, no. Ya. Kalau kita mengikuti uang kertas ini nyaure mengembalikan utangnya mengikuti nilai inflasi, inflasi nilai tukar, maka kita akan bingung. Yang ngutangi bingung, yang diutangi juga bingung berapa dia harus nyaur dan berapa dia akan menerima sauran kalau yang diikuti adalah nilai tukar yang real tadi maka sudah menjadi kesepakatan meski kertas namun itu sudah menjadi nilai tukar yang berdiri sendiri sehingga punya nilai tukar penuh sebagaimana dinar dan dirham sebagaimana emas dan perak punya nilai tukar penuh sehingga saat mengembalikan hutang itu bukan dilihat dari nilai realnya tapi dari nomi nominalnya Uang kertas di situ tertulis Rp ribu rupiah. Maka nilai nominal di situ seratus ribu rupiah. Lah saat mau mengembalikan utang juga harus seratus ribu rupiah. Meski sepuluh tahun lagi nilai realnya sudah berubah. Oleh karenanya, orang yang mampu membayar hutang kok menunda-nunda maka dia zolim, melakukan satu kezoliman. Karena salah satu sebabnya, seratus ribu saat ini nilainya belum tentu sama dengan seratus ribu satu tahun mendatang. Kalau sekarang sudah punya, segera bayarkan. Kalau dibayarkan satu tahun lagi, bisa jadi nilainya sudah mengalami perubahan nilai realnya. Tetapi, mengembalikan hutang tetap sesuai dengan nominalnya. Nilai nominalnya Rp100.000. Kalau ternyata, sudah mengalami pergeseran nilai, maka yang hutang tadi dia telah melakukan satu kedoliman yang luar biasa. Karena Allah sudah beri kemampuan, namun karena rasa iman dia tunda-tunda, tidak segera di ke utangi. Kata Nabi kita, matul ghaniyi dulmun. Mendunda hutang, nyaur hutang bagi orang yang punya Itu adalah satu kedoliman yang luar biasa Ya yeah. Mohon penjelasan tentang penggunaan kartu kredit Ini apakah riba atau tidak Kartu kredit biasanya digunakan untuk Pembayaran seluruh kredit dan bahkan persen bunga saya tidak pakai kartu kredit. Kenapa? Karena bentuk kehati-hatian memang menyenangkan, tampak menyenangkan kartu kredit. Enggak punya uang, jenengan bisa belanja apapun itu sesuai dengan nominal dalam kartu kredit itu nggak punya uang jenengan bisa masuk mall ambil ini ambil itu tapi setelah itu nanti tagihan jatuh tempo bunganya sekian Enggak nah, nggak bisa bayar pokoknya ketika jatuh tempo nganak itu bayar anaknya terus nah itu riba ada kelebihannya meski 0% tadi dikatakan 0% tapi prakteknya apa seperti itu karena saya tidak pernah main tidak pernah menggunakan kartu kredit bentuk kehati-hatian maka tidak begitu memahami prakteknya bagaimana lah coba salah satu panjenengan yang memang pakai kartu kredit berikan contoh transaksinya bagaimana mau nah, beri contoh ya izin saya iki nyambung Ustadz ya maka jadi kalau apa yang dikatakan tadi seperti ditalangi bank gitu Ustadz. jadi kita beli sesuatu nilainya misalkan satu juta kemudian ditalangi oleh bank bank itu membayar utuh satu juta kepada penjual kemudian kita membayar 10 kali tanpa ada tambahan satu rupiah ke bank nah terus itu banyak seperti seperti itu jadi kalau suatu produk ada promo kerjasama kita bisa membayar tidak kontan jadi yang membayar kontan adalah banknya kepada penjual kemudian kita membayar kepada bank atau dengan cara membayar sekian kali tanpa ada tambahan sesuai dengan nilai yang dijual tadi syarat untuk mendapatkan kartu kredit di bank apa? Enggak ada itu biasanya udah punya dulu karena dia mungkin dari perusahaan diberikan fasilitas lah ya kan ada syarat, enggak mungkin toh tiba-tiba bank kesini bagi-bagi Oh, enggak, enggak. Jadi, Mesti dia sudah punya syarat... maksudnya. Ini sudah punya, dia sudah punya kartu kredit. Nah, iya, sudah punya kartu kredit. Lah, untuk punya kartu kredit ini, syaratnya apa? Syaratnya dia punya penghasilan yang menetap dengan apa biasanya penghasilan tertentu. Syaratnya punya penghasilan yang ya, yang menetap tertentu. Terus tertentu keunt nanti ada keuntungan, keuntungan bank apa? Nah, ini yang kita nggak tahu. Nah. Bank dia kerjasama dengan penjual tadi bank kerja dan kartu kredit tidak ada yang yang syariah Saat? Ada kartu kredit syariah? Ada, namanya ah. Hasanah Card itu. Kalau ada kartu kredit syariah, pilih itu, itu yang di syariah. Di ada Hasanah Kalau kartu kredit yang syariah, pilih yang syariah. Pilih itu. Sebelum nanti mengajukan itu tanya sampai detail. Ini kartu kredit syariah bagaimana sistem kerjanya, akad-akadnya bagaimana, anunya tanya dulu. Jangan mau hanya diiming-imingi. Ini kartu kredit nanti mudah untuk ini, untuk ini, ini, ini. Sedang kita tidak tahu. Wala taqfu 'ilmun. Untuk melakukan satu hal harus tahu dulu ilmunya. Al-'ilmu qablal 'amal. Jadi ilmu dulu sebelum berbuat. Sebelum punya kartu kredit, tanya dulu. Tanya secara detail. Jangan hanya mung kepingin. Oh, tonggol kaya, anu kok iso belanja? Oh, pakailah kartu kredit ini, 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 ini. Wah, penak yo, ya. Hanya kepingin bisa belanja. Padahal tidak punya penghasilan apa-apa. Niatan, ya, punya penghasilan apa-apa, Senin-Kemis, Senin-Kemis, po, poso, artinya penghasilannya tidak tetap, tetapi tergiur dengan kartu kredit, akat-akatnya nggak ngerti, Mis, Pokoknya emang kepingin lah, berarti ini beramal, berbuat melakukan sesuatu tanpa ilmunya dulu. Tanpa tahu ilmunya. Maka orang Islam itu sebetulnya diajari oleh agama kita menjadi orang yang cerdas. Al-ilmu amal. melu-melu. Tahu ilmunya sebelum berbuat. Termasuk dalam hal kartu kredit ini. Kalau ada promo begini, 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 jenengan simak dengan seksama. Yang tidak paham, tanyakan secara detail. Nah nanti kalau sudah detail, tetap disampaikan bahwa ini syariah ini, 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 jenengan tanya sudah detail, ya sudah. Akhirnya jenengan ikut itu dengan segala persyaratan yang memang dibenarkan syariah, pertanyaan sudah mendetil dia menjawab bahwa itu syariah maka kalau memang masih ada unsur ribanya di situ nahnu kita terlepas dari tanggung jawab sing dosa mereka yang dosa karena menipu masih ada unsur ribanya dikatakan sudah syariah padahal prakteknya riba dikatakan syariah padahal prinsipnya belum syariah. Akat akadnya belum syariah. Memakai label syariah untuk menjaring nasabah. Setelah kita tanya secara detail dijawab ini syariah itu urusan dia sama Allah nanti. Kita sudah terlepas dari tanggung jawab itu karena sudah bertanya. Sudah bertanya secara detail. Bertanya pada yang ahli lembaga keuangannya dijawab diterangkan ini ini oh syariah. Masa kita harap mosok pun syariah tenan. Gek mboten niku. Padahal sudah dijelaskan. Nah, kalau jenengan punya penghasilan tetap memenuhi unsur syariahnya ya sudah. Kalau memang perlu bismillah. Tetapi lebih baik ya. lebih baik hidup tanpa kartu kredit punya uang belanja nggak punya ya sudah gitu loh simple sudah simple gitu loh. itu bentuk kehati-hatian kita karena tadi kita juga tidak tahu maka hati Allah wa hati Rasulah wah Taatilah Allah, taatilah Rasul, hati hatilah. Hati hatilah dalam mentaati Allah dan mentaati Rasul. <tuh> salah salah satu bentuk kehati hatiannya al ilmu qabla al amal. Tahu ilmunya sebelum berbuat. Jadi kalau mau punya kartu kredit, tanya secara detail Mau nanya syaratnya jenengan harus punya penghasilan tetap dulu. Kalau tidak punya penghasilan tetap jangan coba-coba menanyakan. Mong tidak ada penghasilan tetap. Kalau jenengan menanyakan yakin toh jenengan akan tergiur. Karena belanja tanpa uang kok. Begitu tergiur yang bayar nanti nggak punya penghasilan Misal belanja 1 juta Bank memberi 1 juta cash nah, Kepada penjual tadi Lagi tambah bayar di bank itu Sejumlah 1 juta Mungkin dengan cara nyicil Oh nggak punya Nah ini ada batas waktunya tidak Nah ada batas waktunya Kalau jatuh tempo Belum bisa melunasi denda ah, denda ya lah iya Laya, denda jatuh tempo ini betul satu juta tanpa tambahan itu kan sama ya dengan yang tadi kalau bisa mengembalikan 100.000 ribu tunai maka 100.000 ribu kalau jatuh tempo belum bisa mengembalikan pokoknya maka bayar dendanya kan itu bayar dendanya lah kalau ada dendanya ya sudah warga MTA tidak usah pakai kartu kredit pun jelas G. warga MTA tidak usah pakai kartu kredit Kita tidak mengatakan itu riba dan lain sebagainya ya. Lihat akadnya dulu Lihat akadnya Sesuai prinsip-prinsip syariah apa tidak Kalau tidak ada ghoror di situ Sekecil apapun kegororannya Maka jauhi Saya tidak mengatakan itu riba loh ya Kartu kredit yang riba Kalau itu ada bunganya kalau itu mencekik, kemudian denda, 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 denda dan lain sebagainya. Tapi kalau itu diatur secara prinsip syariah silahkan. Sebagai bentuk kehati-hatian warga MTA jangan pakai kartu kredit yang tidak jelas kesariannya. Nah, ditambahi ini bukan semua kartu kreditnya. Tapi kartu kredit yang tidak jelas kehalalannya. Oke, ada lagi. Mohon penjelasan tentang perdagangan padi yang sistemnya ditebas. Apakah termasuk perdagangan horor? Gimana maksudnya ini? Ditebas, Bi. Ya. Coba disampaikan. Jadi ketika seseorang itu punya padi, misalnya satu patok, kemudian dari penebas itu menaksir, itu harganya sekian. Posisi padinya sudah menguning, sudah menguning. Sudah tua. Sudah. Ya. Belum dipanen. Belum. Ya. Terus? Ya, tapi sudah masa panen. Kemudian penebas kan sudah punya keahlian kalau sekian ini ini harganya sekian pada musim hujan dengan musim kemarau juga beda jadi penebas itu tahu kalau padi ini berisi atau tidak tapi sudah saatnya panen? sudah jadi sudah saatnya panen memang sudah menguning memang tinggal tunggu panen sudah saatnya dipanen gitu ya. sehingga di, saya penebas saya datang tak tebas saya beli gitu. Saya beli mes kemudian nanti dipanen gitu toh. Ya kalau memang sudah usia panen ya, maka sah sah saja kecuali kalau padi masih kecil baru tandur tadi apa Ijon? Ya kalau masih hijau, oh nanti saya beli sekian, lah itu horor karena belum tampak. Seperti ketika kita mau nebas buah itu ya Masih kembang, masih pentil Oh nanti saya beli sekian Dengan harga matang Ya enggak boleh Kalau mau nebas, ya nebas harga pentil Harga pentil sekian Mentah sekian Iya karena ada kurma yang masak Kurma yang setengah matang Namanya balah Maka balah Ditebas dengan harga Balah Balah itu Gorma yang masih merah itu Itu bisa Dipanen Makanya Kalau tadi padi Dia memang sudah menguning Dah tua saatnya panen Sekali melihat Tapi ini masa tunggunya Tidak lama loh ya Jadi masa tunggunya tidak lama Kalau masih berbulan-bulan ya Horor itu. Eh, tiga hari. Jadi dilihat itu kan sebetulnya tinggal nunggu padinya dijabuti. Apa istilahnya dijabuti itu? Panen. Tinggal dipanen gitu loh. Tinggal dipanen. Sehingga kita lihat, oh ini padi berisi. Padi berisi maka harga sekian. Tentunya petaninya juga lebih paham lagi Uang dia yang ngeloni dari ijo Dan bertahun-tahun Apakah ini betul-betul berisi padat Atau isinya mung setengah Atau isinya sidik Itu kan petaninya lebih paham Penebas juga paham Maka kalau penebas mengatakan Wah ini harganya sekian dihitung dengan isi yang agak kopong-kopong itu padahal padat isinya maka petaninya jangan mau lah itulah pentingnya al ilmu kobelal amal mau jadi petani harus tahu ilmunya dulu jenengan nandur kok jojo maju pas tandur jalannya ke depan ini menurut ilmu pertanian ini tidak tidak pas sehingga nandur itu bukan asal sing penting nandur ada ilmunya ilmunya dengan mundur ke belakang lenek jenengan maju nandur diinjak-injak nanti ada ilmu pertaniannya dan di bidang pertanian, saya yakin, hakul yakin petani lebih mahir daripada dokter. Di bidang pertanian, saya hakul yakin petani yang tidak lulus SD lebih lihe, mahir di pertanian dan lebih jadi pakar daripada seorang profesor yang bukan profesor pertanian. Iya, no. Jadi tunggu dulu. Jangan melihat seseorang dari pekerjaannya. Jangan melihat seseorang dari sekolahnya. Dia seorang petani, tidak lulus SD, puluhan tahun jadi petani, dia lebih master daripada seorang profesor kedokteran. Dokter nggak paham ilmu pertanian, kecuali kalau dokternya juga petani. Kalau dokternya juga petani, iya. Ya, kalau memang itu sudah saatnya panen, sehingga dilihat itu memang sudah panen, menguning sesuai dengan harga, sesuai dengan isi, tebas sekian, petaninya setuju. Ya, sudah jalankan, tapi kalau masih hijau, tidak bisa ada horor. Itu kalau masih hijau, ya ada lagi. Ini pertanyaan tentang riba masih ada banyak ke pertanyaan langsung. Nah ya kita brosur kita riba kok banyak sekali pertanyaannya. Apa hidup kita ini ya, berdampingan dengan riba atau kita ternyata yang kita makan sehari-hari dari hasil riba? Kemarin brosur tentang isinya Tazkiyatun Nafas Malu dalam Islam Larangan Tajasus Tabarut Dan lain sebagainya Pertanyaannya hanya sedikit Ini tentang riba kok nggak selesai-selesai Berarti Jangan-jangan kita ini tertempel debu Riba Ya Alhamdulillah hati kita menjadi tersentuh sehingga ingin tanya ingin tanya jangan-jangan selama ini yang kita lakukan raketang sidik ada riba nih raketang sidik raketang sedikit apa raketang itu apa ya ya itulah raketang itu ternyata ada ribanya maka hati kita menjadi terusik selama ini nyaman-nyaman saja ternyata setelah tentang riba dibrosurkan tahu ancaman dari ayat-ayat Allah dari hadis-hadis Nabi ternyata seperti itu apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul terkait orang-orang yang terlibat dalam praktek ribawi ancamannya begitu dahsyat Hati kita menjadi terusik, menjadi tidak tenang. Alhamdulillah, berarti fitrah, keimanan, dan ketakwaan kita masih hidup, sehingga bisa merespon sinyal kebenaran dari ayat Allah dan dari hadis Rasulullah, sehingga klik gitu, sehingga merespon dengan baik. Kalau ternyata kita tidak merasa apa-apa, padahal terlibat dalam praktek ribawi ya senjatanya cuma satu tadi yoben pokoknya e, dan lain sebagainya itu bisa jadi fitrah kita hati kita telah terkunci mati sehingga Allah melalui ayatnya hadis melalui rasulnya kirim sinyal kebenaran kepada kita namun fitrah kita kita tutup mati tidak merespon sinyal itu Ya, nanti kita lanjutkan akad depan Nih, maka berikutnya untuk penanya langsung 16, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, cukup Nah, kalau bareng-bareng begitu enggak jelas Sementara 2 dulu, 1730 nanti kalau masih ada waktunya 25 Silakan mic nomor 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wuryanto dari salah tiga. Saya setuju dengan MTA nggak usah punya kartu kredit. Saya trauma. Kartu kredit? Ya. Oh ya. gak Usah saya trauma pak. Ya. Jadi saya sudah dua puluh tahun yang lalu saya menikmati kartu kredit. Saya sekarang sudah Lengok gedungnya udah gedung yang banknya itu udah nggak suka itu ya setuju nggak perlu punya kartu kredit traumanya kenapa coba dulu Ag waktu, agak didekatkan bapak ya biar jelas dulu waktu saya di kantor di marketingnya kita tinggal nulis saja memang kita waktu pembelanjaannya itu nikmat ada tamu dari Perancis kita temani tahu-tahu kebobolan. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang pasti saya sudah kapok. Ya. Yeah. Itu yang kemudian apa? Hmm, akan saya tanyakan beberapa kemarin tuh saya melihat running stack di media elektronik. Redaksinya kurang lebih stopnya begini. Seruan dari RI2. Uh, Ormas supaya bisa mempromosikan Islam moderat. Kalau saya ingat ormas itu kan ingat yang enggak enggak. Ya. Islam moderat itu yang bagaimana menurut Rasulullah itu. Kemudian eh, amal mahrum nahi mungkar. Kalau amal mahrum ringan. Begitu nahi mungkar, saya mencoba pak untuk membantu berantas tiga, -tiga. 303 itu KUHP perjudian. Saya cari tahu, saya tanya sama seseorang, masalah perjudian ini begini. Wes ora sah, udah-udah gue, gue nggak diculik. Artinya apa? Kalau saya e, mengekspos masalah perjudian, saya punya resiko. Tapi kalau saya diam aja, saya, saya, takutnya apa? E, lemah iman. Tapi semenjak Verdi Sambo, tiga, juragan 303, itu perjudian tiarap semua. Jadi sekarang saya nggak bisa menyelidiki. Nah, apakah sepatut saya itu menghindari uh, lemah iman untuk perjudian kita bisa ikut memberantas atau serahkan aja sama polisi? Demikian, <tuh> akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Jadi Kartu kredit tadi Ini langsung Dari pelakunya ya, Kalau saya tidak bisa menceritakan Bagaimana Trauma terkait Kartu kredit Karena belum pernah ya, Belum pernah Tapi beliau Trauma betul ini bukan hanya khayalan, bukan hanya omong kosong. Beliau sampai betul-betul mengatakan trauma. Trauma ini beda dengan takut, loh. Ya, trauma ini lebih dalam daripada itu. Tom tomen jadi trauma. Mungkin ketika beliau mendengar kata atau kalimat kartu kredit itu sudah dredeg beliau teringat masa silam masa lalu yang betul-betul mencekam trauma merasa betul-betul trauma karena ya ketika anu harus ngisi ngisinya enak belanjanya enak habis itu ternyata pengakuan beliau tadi kebobolan apa yang kebobolan saya tidak tahu Tapi beliau Pengalaman pengalaman Dulu berapa kartu kredit Bapak? Baru satu sudah trauma oh, Kalau dua jenengan bisa gali lubang tutup lubang itu <gifat> ya, ya Satu saja trauma Apalagi dua Trauma dua trauma trauma kalau tiga kartu kredit jama itu trauma kan itu ini trauma ya maka sebelum memiliki pikirkan dengan baik dipenggalih dengan baik bersyukurlah petani-petani yang di tegal di sawah nggak pernah mikir kartu kredit, mikirnya pacule landep opora kan itu, ini ya nggak pernah mikir kartu kredit, bersyukur itu. Ya. Kemudian yang kedua Islam moderat. Setuju gak dengan Islam moderat? Hmm. Setuju Islam moderat, tapi yang bagaimana nah, gitu loh? Islam moderat itu Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu yang disampaikan terkait Islam itu sumbernya dari Quran dan Sunnah, maka itu rahmatan lil alamin. Quran diturunkan Nabi diutus untuk menyebarkan Al-Quran. Itu tujuannya, rahmatan lil alamin. Tujuannya untuk atau sebagai pembawa rahmat bagi semesta, untuk bisa rahmatan lil alamin, maka tidak ada cara lain kecuali mengajarkan Islam bersumber dari kitab. Quran mengajarkan Islam sumber dari suri tauladan yaitu Rasul karena yang paling paham tentang Al-Quran adalah Rasulullah yang mendapatkan wahyu Al-Quran adalah Rasulullah sedangkan Rasulullah sendiri apa namanya Allah sendiri membuat ketetapan wa yantiku anil hawa Huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasul yang Allah utus Yaitu Nabi Muhammad Dengan membawa Al-Quran Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam Dengan membawa Al-Quran Apa yang keluar Dari lesan beliau Itu bukan Berdasarkan hawa nafsu Pribadi beliau sebagai Bashar, Bukan namun apa yang dibawa oleh Rasul Itu adalah berdasarkan wahyu Sedangkan Nabi diutus Wama arsalnaka illa Kafatan linnas nah, Kemudian illa rahmatan lil alamin Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad Kecuali sebagai pembawa rahmat bagi semesta untuk bisa me mengemban amanah dari Allah ini tidak ada cara lain bagi Nabi kecuali mengajarkan Al-Quran maka kita setuju Islam itu rahmatan lil alamin tawasud wasatiyah kita setuju memang itulah Islam lah bagaimana biar wasa, wasatiyah, bagaimana biar tas apa tawasud, maka sampaikan Quran, sampaikan Sunnah dengan baik, jangan ditambah, jangan dikurang, itulah tawasud, itulah wasatiyah. Kalau itu bisa dilakukan, maka kuntum khaira ummah. Coba diingat ayatnya itu wa khrijat lin nas ta'muruuna bil ma'rufi wa hauna 'anil mungkar. surah ali 'imran ayat 110 kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruuna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil mungkari wa tu'minuuna billah walau amana ahlul kitab lakanu khairallahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi untuk menjadi sebaik-baik umat itu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak bisa ini tanpa Al-Qur'an. Tidak bisa tanpa men mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat Islam ini kerahmatan Islam untuk semesta, moderasi Islam wasatiyah ini yang kita lihat adalah Quran dan Sunnahnya. Seberapa moderatnya Islam maka lihat dari Quran, seberapa moderatnya Islam lihat dari Sunnahnya. Jadi melihat rahmat kerahmatan Islam untuk semesta ini moderatnya Islam yang kita lihat adalah kebenaran dari Quran dan sunnah bukan melihat kepada pemeluknya kalau kita yang kita lihat dalam melihat kerahmatan Islam dan juga moderasi Islam ini kemoderatan Islam ini kita lihat dari orang Islamnya, bukan kita lihat Quran dan sunnahnya, kita akan tertipu karena nanti, oh, tidak sama dengan pemahamanku, tidak sama dengan pendapatku lagi. Islamnya radikal, Islamnya tidak moderat. Nanti akan begitu kalau kita melihat individunya, melihat orangnya, melihat orang Islamnya. Maka yang terlihat nanti adalah pembenaran, bukan kebenaran. Sedangkan yang dibutuhkan, yang harus kita lihat adalah kebenaran. Untuk mengetahui Islam ini rahmatan lil alamin, Islam ini moderat, maka tolak ukurnya kebenaran, bukan pembenaran. Kalau kebenaran berarti tolak ukurnya apa yang dibawa oleh Nabi yaitu Quran dan Sunnah. Itulah kebenaran Islam. Itulah rahmatan lil alaminnya Islam. Itulah moderatnya Islam yaitu dari Quran dari Sunnah bukan dari akal kita sendiri sendiri. Bukan berdasarkan pemahaman kita sendiri sendiri. Tetapi berdasarkan Quran berdasarkan Sunnah. Apa maunya Quran? Apa maunya sunnah Itulah moderat Apa maunya Quran Apa maunya sunnah Kita ikuti Dengan lurus istiqomah Itulah rahmatan lil alamin Ishadu bi anna muslimun Saksikan bahwa kami ini orang Islam Bagaimana mungkin Kita akan menyaksikan akhlak apa, menampakkan akhlak Islami, kalau tidak dari Quran, tidak dari Sunnah. Bagaimana mungkin kita mewujudkan rahmatan lil' alamin, kalau tidak dari Quran, tidak dari Sunnah? Maka jangan lihat orangnya, lihat Quran, dan sunnahnya. saya akan kita temukan Islam yang rahmatan lil' alamin. Islam yang wasatiyah yang moderat. Wes jangan ndak usah cari cara lain. Nabi sudah tunjukkan sedemikian rupa bagaimana Islam ini betul-betul bisa menjadi rahmat bagi semesta. Bagaimana Islam ini bisa moderat? Nabi sudah contohkan. Nabi sudah tunjukkan caranya. Tinggal kita mengikuti Nabi. Tidak usah buat cara sendiri dengan cara melihat orang lain oh ini pemul oh ini moderat oh ini radikal oh ini radikal oh ini apa apa kan gitu kalau kita melihat orangnya yang ada nanti pembenaran bukan kebenaran sedang Islam yang rahmatan lil alamin Islam yang moderat ini bicara tentang kebenaran bukan bicara tentang pembenaran kebenaran berarti tolak ukurnya landasannya Al-Qur'an dan sunnah Alhamdulillah, Bapak Wakil Presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menyerukan untuk itu. Ormas-ormas untuk menyebarluaskan Islam yang moderat. Alhamdulillah, berarti beliau menyeru ormas Islam itu.